Setelah bertahan selama 389 hari, tercatat ketika Giring Ganesa meminta izin untuk berhenti per 31 Desember 2017, grup Band Niji akhirnya menemukan vokalis pengganti. Bukan didapat secara tiba-tiba. Pencarian The Frontman sudah berlangsung dari penghujung tahun 2018. Grup band yang berdiri tahun 2002 membuka audisi secara resmi. 200 orang mendaftar menjadi suksesor Giring. Kriteria seorang vokalis sih, saya selalu bilang gitu. Kemarin juga sempat mungkin yang teman-teman di Jakarta sempat ada sedikit workshop. Intinya jadilah diri sendiri gitu. Kita nggak nyari next Giring-Giring tuh hanya ada satu. Giring Ganesa Jumare cuma ada satu. Kita nggak nyari seorang Giring lagi. Melalui proses screening, terpilih 10 calon vokalis. Meski hanya satu orang yang akan diambil, kesepuluhnya tetap dikontrak secara profesional. Sepuluh kandidat diuji dan diseleksi dalam sebuah konser. Yang istimewa, konser pencarian vokalis juga dihadiri Giring, sekaligus memanfaatkan waktu untuk pamit kepada sahabat-sahabatnya. Serupa fit and proper test, keenam personal Niji dan sejumlah juri yang telah ditunjuk berdiskusi dengan ketat dan selektif untuk memutuskan siapa yang akan dipilih. Dan sejarah baru akhirnya ditoreh, Giring sendiri yang mengumumkan pengganti dirinya. Start. Terima kasih semuanya. Vokalis terpilih bernama Muhammad Yusuf Nur Ubay. Penyanyi muda berusia 22 tahun ini adalah alumnus Indonesia Idol tahun 2014. Speechless ya. Kayak tadi kita semuanya di sini, 10 peserta udah berusaha semaksimal mungkin dan semuanya gak ada yang jelek, semuanya bagus, semuanya keren. Terus kita tadi juga ada yang kolaborasi sama teman-teman dari Niji. Siap.
Satria Mandra. Belum. Intinya sih seneng banget dan bangga bisa jadi part dari acara ini. Pilihan kepada Ubay dinilai sangat tepat. Pria asal Magelang itu memiliki ciri khas vokal yang unik. Selain berbadan kekar, juga jago bermain musik. Awalnya tak mudah bagi Niji untuk menentukannya. Tuh ujangannya panjang sih, kayaknya abis ini tukeran nomor telepon, abis itu juga bakal gue ajak main ke rumah, abis itu juga nanti gue ceritain semua, dan ya teknik-teknik lah, teknik atas panggung, teknik, semua teknik lah, pakai semua ilmu gue bakal gue transfer gitu ke dia lah. Karena tanggung jawab dia lumayan lah, sabar ya bos, sabar. sabar dan semangat. Penantian akhirnya terjawab. Mulai 3 Februari 2018, Niji secara resmi merilis nama Muhammad Nur Ubay sebagai vokalis di situs resmi dan laman official sosial media mereka. Giring adalah masa lalu. Bersama Nur Ubay, Niji akan menulis lembaran baru. Menghentak dan kembali turut menyemarakan panggung musik tanah air.